analis kebijakan ahli muda pada seksi kemasjidan Hisab Rukyat dan Bina Syariah Kemenak Riau, Zul Fadli, menganjurkan tentang vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Zul Fadli menyampaikan, jika menurut agama vaksinasi yang dilakukan dengan injeksi intramuskular atau disuntik ke dalam otot tidak membatalkan puasa. Sedangkan melakukan vaksinasi bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Untuk di dalam edaran itu juga disebutkan tidak ada masalah untuk melaksanakan vaksin selama bulan Ramadan selama mengikuti ketentuan kesehatan gitu. Sementara dalam syariat agama vaksin itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan ragu untuk vaksin di bulan suci Ramadan. Tapi selama ketentuan kesehatan dokter itu membolehkan, ya silakan. Zul Fadli meminta agar masyarakat memastikan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi. Vena dan Sugiyarto melaporkan.